Guna terwujudnya arsip yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan oleh pencipta arsip. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser melaksanakan sosialisasi pengawasan kearsipan internal di lingkungan Pemkab Paser. Bertempat di Pendopo Kabupaten, Selasa 30 Juli, sosialisasi dibuka oleh Binakes Rasatu Sisman. Sosialisasi pengawasan kearsipan internal di lingkungan Pemkab adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengawasan bagi tim pengawas kearsipan, serta terlaksananya audit kearsipan internal secara efektif dan efisien, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan kearsipan yang lebih baik hingga terciptanya budaya tertib arsip. Harapan saya masing-masing OPD ini bisa mengelola arsip dengan lebih baik, dan saya berharap pada peserta untuk bisa mengikuti acara ini sampai purna kegiatan, dan mudah-mudahan prestasi untuk kearsipan di tingkat nasional bisa kita raih. Sosialisasi yang dihadiri jajaran instansi di lingkungan pemerintah daerah menghadirkan narasumber arsiparis LKD Provinsi Kalimantan Timur, Sutrisno. Oleh Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Paser ke OPD-OPD di mana tempat Ibu bertugas adalah untuk mengetahui prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Sudah benar belum pelaksanaan kegiatan kearsipan di tempat Bapak Ibu? Kominfo Paser, Muhammad Padlan mengabarkan.